Oke, kayaknya saya mau bikin dua sesi aja ya. Jadi sekarang sesi yang kedua itu dari sesi sebelumnya kita bersihin karat. Sekarang kita lanjut ngasah chopper K1110 buatan kampus bambu Kang Dadan Sejati. Ini matanya masih di video saya sebelumnya kelihatan si karat-karat sebelum saya apa? Belum saya asah. Nah ini saya mau asah. Sebelumnya saya udah tes di video sebelumnya itu. Saya habis apa bacokin kayu walaupun gak sepenuh tenaga. Tapi kok buat saya cukup senang gitu ya. Jadi dia masih kertas tuh masih kena. Saya sebenarnya udah senang. Udah cukup senang lah istilahnya. Kita habis bacokin kayu masih bisa kena kertas. Is oke lah. Tapi yang menghambat itu karena dia di matanya itu banyak karat. Jadi saya pengen asah. Saya ngasah tuh di cuma dua batu ya. Ini King 1200, ini Sabton 5000 sama finishing stropping. Ini kita asah. Yang ngasah chopper tuh agak-agak beratnya apa ya? Jangan agak berat ya. Jadi ya kayak gitu dah. Imbanginnya, aduh, ini harus direndam dulu. Oke. Ini hasil asah di grade 1200. Kayaknya jadi bila ini gak keras-keras banget sih kalau saya bilang. Jadi emang ini speknya gak spesifik, jadi sama mekarnya itu dibuat gak terlalu keras. Tapi dia ulet loh, apa? Terhadap benturan kuat, emang diperuntukkan buat itu kali ya, buat benturan gitu. Oke, kita lanjut asah di rumah ibu aja ya. Bercepat. Ini ngasahnya agak-agak ngos-ngosan ya, emang ya itu dah. Emang bilanya berat. Beratnya gak tahu berapa. Saya lupa gak pernah ditimbang. Oke, kita lanjut 5000.
Main ngos-ngosan ternyata. Jadi ngasa kalau bilanya berat ya efeknya ya ke kitanya juga, jadi agak ngos-ngosan. Udah tajam nih. Jadi sebenarnya ngasa itu saya ngilangin karatnya. Yang agak terlihat, yang tidak terlihat di mata ya, di apa, di mata pisaunya, goloknya. Oke, ini lanjut nih kita lihat. Saya sih belum sempat lihat secara detail ya, mudah-mudahan di pas area itunya juga ada karat yang masuk. Tapi kayak ada nih. Ini sisi sini nih, kalau ada lihat titik nih ada 3 nih. Ini karat masuk nih. Aduh, kayak si daerah sini juga nggak kena asa nih. Kata pinginnya mana nih, nggak kena asa nih. Tapi yang utama tuh kubuat saya ngilangin karatnya dulu benernya. Ngilangin karatnya biar nggak sedih-sedih banget. Ini masih ada karat, bukan. Berisik ya. Nah, lebih tajam lah dari yang tadi. Halusnya beda. Ya, cukup sekianlah ini pelajaran buat saya ya. Jadi, kalau bahan-bahan karbon ya harus rajin-rajin diliatin. Kalau karat kitanya sendiri yang apa, yang sengsara. Ya, sekian dah. Saya sih berharap ini bisa kepake buat kalau ada acara gitu. Mungkin teman-teman juga pada pengen kalau yang punya chopper gitu. Cuma jadi hiasan di lemari. Udahlah, kita berharap nih si siapa sih COVID-nya cepet hilang. Udah gedek banget rasanya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.